Di pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di Tarakan, ada yang berbeda. Diketahui tempat hiburan malam, spa hingga biliar diperbolehkan untuk beroperasi. Namun dengan batasan jam operasional yang diberlakukan oleh pemerintah kota Tarakan. Kasatpol PP Hanif Matiksan menegaskan, seluruh klub malam di Tarakan sudah beroperasi dengan beberapa batasan. Mulai dari 25% pengunjung, hingga jam operasi yang hanya diperkenankan buka hingga pukul 2 waktu Indonesia Tengah, dini hari. Hanif Matiksan menjelaskan, untuk pengawasan Satpol PP sejak diberlakukannya jam bagi THM, pihaknya melaksanakan razia dari pukul 00 waktu Indonesia Tengah, hingga saat THM mulai tutup pada pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Bahkan beberapa waktu lalu dari 3 lokasi yang berbeda, masih ada saja pekerja klub malam dan pengunjung yang tidak menggunakan masker. Sehingga pihaknya membawa puluhan orang tersebut untuk diberikan edukasi di kantor Satpol PP Tarakan. Nah, kemarin ada dari mana dari Japu, Mama Dewi, terus di Rindu Malam, terus di Jaguar. Terus saya panggil di sini, dan berikan pengarahan dari bagian Trantimur ini untuk bisa melaksanakan proses kesehatan. Kalau tidak ada tamu harus pakai masker. Apalagi kalau ada tamu wajibkan pakai visil. Itu tamu atau anunya Pak, ladiesnya Pak? Ladies sama tamu harus wajib pakai masker. Kalau ladies ada yang melayani tamu harus pakai visil. Jadi masker plus visil. Hanif Matiksan juga mengaku pembukaan tempat hiburan malam tersebut sesuai dengan hasil rapat para pemilik THM, bahkan seluruhnya telah menyetujui jika jam operasional hanya sampai pukul 2 waktu Indonesia Tengah dini hari. Namun Hanif Matiksan kembali menjelaskan, jika masih ada ditemukan THM yang melewati jam yang telah ditentukan, pemerintah akan kembali menutup THM sesuai dengan perjanjian. Melewati, tapi sudah tetap peringati kan? Peringati yang sampai saat berbuat semua kena. Yang saya sampaikan juga, kalau memang sudah sepakati, mau-mau tak tutup kembali kan? Karena sudah beri sepakati, seperti contoh, jangan sampai ada lagi yang cluster THM. Kalau yang sudah ada, mau-mau tak tutup kembali kan? Ini pertimbangan demi kebijakan kemanusiaan gitu kan? Setelah hampir sebulan, mereka telah berusaha kan? Jadi pertimbangan Pak Wali, bukanya kembali itu dengan catatan prokes yang ketat. Tuhi Muhammad melaporkan.